What's up guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay guys, welcome back to Ashraf channel. Hari ni kan, hari Selasa, okay. Acap sebenarnya macam tiba-tiba terasa terdetik kerinduan. Gecew. Acap rasa macam dah lama tak buat konten ni. Rindu pula, mula-mula start dulu banyak konten ni. Tapi sekarang, makin lama makin tak ada pula kan. Konten apa? Kalau yang mana follow Acap pada dulu tu, korang tahulah yang dulu Acap dia buat konten-konten mengenai Running Man. So Acap rasa macam rindu nak buat. So hari ni Acap nak buat satu konten pasal Running Man, okay. So korang jangan lupa tekan like, tekan subscribe dan juga tekan bell notification. Acap ada dua harapan untuk video ni. First, minta jangan ada kena copyright. Second, minta-minta ada sambutan. So kita jumpa di video sekejap lagi. Roll it. Semua orang tahulah kan, sekarang Running Man dah banyak pembaharuan, dah banyak yang dia kurangkan. Yelah, biasalah. Dan sekarang kebanyakan dia orang punya show kan, ada yang cancel, ada yang tak boleh nak join sebabkan COVID-19 ni kan. Terbaru Song Ji Ho katanya positif, bini aku tu boleh positif pula kan. Aduh, sorry lah, tak jaga baik-baik. Aku dah kata lah, jangan makan telur gebus, degil. Tapi tak apa, dia orang akan teruskan juga. Tapi untuk hari ni kita nak react guys. Kita nak react satu video. Bukan satu video, beberapa video tentang punchline-punchline lama Running Man. Koleksi lawak episod-episod lama Running Man. Aku rasa kebanyakan pada korang pun mungkin rindu. Aku pun rindu. Jom lah, time-time kita nak tengok ada Kuang Su, ada Gary lagi kan. Jom, let's go. Kita tengok video yang pertama. Acap cuba kat TikTok ni, video ni. Okay, let's go. Ya, yeah, 2 episod di kelakar tu. Sekejap lagi dia bagi Suk Jin kan. You do. Apa ni yang wet towel tu, wet towel tragedy ni kan. Dia sebenarnya apa ni, benda ni macam secara tak sengaja lah. Aku rasa Jesuk tu saja nak kacau si Kuang Su ni. Tapi Kuang Su pergi layan. Tapi pandai lah, pandai-pandai. Okay, jom kita tengok minum. Alah, kelakar betul. Menghiburkan lah, jom. Dia buat apa? Oh, dia celup kaki kau. La ilaha illallah. Oh, sebab Kuang Su letak air dekat dalam dia punya balang ni. Okay. Jom kita tengok lagi. Kuang Su ni besar hawa lah. Dia memang kena. Lu ajak Abadi. Aduh, dia orang bab Dajjal, bab mengenakan member memang nombor satu. Sudah ke? Aduh. Okay, jom kita tengok lagi.
세탁 방송이기 때문에 아키디의 초이스. 아두이. Episode ni aku dah tengok banyak kali dah. Aku dah penat gelap, Okey, okey. Kita tengok lagi dua. Kita pilih kat bawah ni kejap. Lagi dua yang kelakar. Ni episod yang mula-mula. Kalau korang nak tahu ni episod mula-mula sekali aku tengok Running Man. Ini episod dia. Ni. Game juku. Out. Dia kena balik Habis. Dia macam ni tau. Dalam episod ni, kalau korang tak pernah tengok, yang Jungkook dengan si Kwang Soo ni, dia kena pakai bachelor tau, kena pakai gelang. So dia orang kena gerak sama-sama, jalan sama-sama, minum sama. Si Jungkook ni asyik bully Kwang Soo. So dia dah menyirap. Sekejap lagi dia koyak ni nama orang ni. Ya, kita tengok yang lain, Ya, kita tengok mana best, cepat guys, satu lagi. Mana best? Oh, ni forehead ni mesti best ni. Mampus. Bergaduh siap. Kau tengok muka dia. Aduh. Okay guys, cakap saya cukup setakat ni. Aku pun dah penat. Nak gelak ketawa dengan diorang ni. But itulah dia guys, itulah dia Running Man, itulah dia orang kata apa, hiburan yang kita nak sampaikan kepada korang. Aku suka kenapa Running Man ni is bila diorang buat macam ni sama-sama kan, diorang tak kisah tau. Bukan tak kisah pasal apa, memang diorang bergurau tu nampak agak kasar, tapi sebenarnya itu cara diorang bergurau and diorang dah faham each other. And kat sana tak ada kontroversi sangat kan, ada lah, tapi it's not that much. Kalau Malaysia yang buat memang okay guys. So acak sampai sini saja video untuk kali ni. Harap korang terhibur. And kalau korang nak lagi part 2, korang boleh komen kat bawah. Kita jumpa di video akan datang. See you when I see you guys. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye.